Ya. Kemarin kan dia bikin judul juga soal sepi job, sebenarnya kan enggak ya Kang? Kan apanya? Katanya sepi job dan lain-lain enggak ya Kang? Ya kita mau syukurin aja lah, mau gimana kan kalian juga yang bikin-bikin judul. Oh enggak Kang. Ah jangan begitu ah. Tapi kan banyak. Kan buat adsense juga, enggak apa-apa, ibadah kalau saya. Kalau urusan masalah sepi job atau apapun itu ya kita mah jalanin aja. Kalau dibilang sepi ya ya ada aja lah gitu. Iya kan apalagi di YouTube cuma juga punya ramai program, ya. Kan gitu. Kan kita syutingnya di YouTube. Mungkin itu penggemar TV yang kangen akan saya lah. Cuman belum dulu lah gitu. Tapi di Kang Sule ya masa sendiri, harus kita bilangin sih ada sih program yang nawarin kan gak enak juga gitu loh. Enggak. Ya. Yeah. Tapi di Kang Sule juga rindu enggak main di TV gitu kayak ya dulu. Makanya saya bikin di YouTube ya rindu lah. Gitu. Tapi di TV udah 15 tahun, 20 tahun lah kita harus belajar berdikari sendiri lah Mbak. Kan gitu. Kan lumayan juga kan. Sponsor-sponsor TV juga kan dapat income-nya kan lumayan juga dari kami kan gitu. Iya. Tapi dari YouTube sendiri sekarang bagaimana cara pas mengembangkan YouTube? Ya begitu aja Mbak. Gitu. Namanya juga orang sekarang udah banyak pilihan untuk menonton lah. Itu mah untuk kegiatan aja lah biar nggak terlalu kita diem di rumah lah gitu. Tapi jadi sumber penghasilan juga nggak sih apa nggak kan kalau juga ada kontrakan ada kebun. Ya alhamdulillah disyukurin aja lah, nominal kan bukan jaminan kan. Benar. Yang terpenting kan happy bahagia kan. Tapi kayak barang-barang dijual itu nggak benar ya Kang ya katanya bangkrut katanya. Ya nggak apa-apa ya kita syukurin aja orang bilang bangkrut ya iyain aja nggak apa-apa kan mereka yang doanya kan gitu. Tapi sebenarnya bagaimana Kang enggak lah ya. Enggak Mbak ini kok maksa kehidupan saya kenapa? Enggak maksa nanya. Loh. Ini udah maksa Mbak itu. Enggak, saya nggak maksa, saya tanya. Berarti kan sebenarnya enggak ya? Enggak apa. Ya jalanin aja hidup masing-masing lah Mbak. Buat netizen juga hidup masing-masing, ngapain ngurusin kehidupan orang lain. Toh saya juga nggak bisa makan, nggak minta sama mereka juga. Nah. Ya kan, jadi apa pentingnya gitu mengurusin kehidupan itu. Mau saya nggak makan, mau saya sepi job, mau saya gimana-gimana, ya saya yang merasakan. Tapi ada tawaran kerjaan nggak sih? Apa emang langsung ya pilih-pilih kerjaan aja? Enggak juga, enggak pilih-pilih juga. Ya mungkin belum aja lah, gitu. Belum ada yang cocok aja lah. Belum apa ya, kan kita tuh harus ada spasi untuk usaha lain lah, Mbak. Selain di digital, untuk masa depannya kan gitu. Apalagi sekarang era digital, TV pun kan nggak semuanya orang nonton TV juga kok sekarang gitu. Orang-orang udah di platform digital, OTT, ya kan, netit, gitu kan. Semua kan udah banyak pilihan sekarang. Benar. Kan gitu. Jadi kalau kita mau berkarya, ya dimanapun, benar, kan gitu. Mungkin TV juga belum mau bikin program, gitu kan. Kayak Trans TV kan, belum mau bikin program, kan gitu. Berarti apa alasannya, kan? Ya kan? Nah, itu. Tapi sekarang udah punya hobi baru ya, kayak renov-renov rumah. Ah bukan hobi, itu mah ya pengen aja lah, biar ya suasana aja, biar gak jenuh lah Mbak. Iya, iya. Gitu. Sekarang lagi bangun apa? Lagi bangun apa itu? Bangun tidur sih, tadi jam berapa tadi? Jam 7. Iya. Kan baru diposting tuh di Instagramnya, lagi renov, lagi bikin sesuatu ya. Yang mana ya? Ada 17 jam yang lalu, ngasih lihat renovan rumah gitu. Oh, itu mah komedi Mbak. Oh. Itu mana kadang-kadang ya, media juga, media abal-abal, suka potong-potong gitu kan. Media-media yang akunnya nggak jelas kan gitu, di aplikasi-aplikasi itu kan suka potong-potong. Jadi mereka tuh menganggapnya iya aja gitu. Ya itu mah ngebongkar-bongkar gitu ya, daripada nggak kepake kan mendingan kita bongkar, bangun bikin kontrakan kan gitu.